Warga Desa Bajipamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, antusias menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, Rabu, 30 Maret 2023. Kedatangan Jokowi dalam rangka memantau pelaksanaan panen raya. Pantauan langsung Tribun Timur di lapangan, sepanjang jalan terlihat antrean warga dari berbagai kalangan usia. Mereka berebut untuk sekadar berjabat tangan dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Sebagian lagi berharap bisa mendapatkan sembako dan amplop pembagian. Beberapa warga juga beruntung mendapatkan kaos bergambar wajah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Salah satu warga, Diana, mengaku sudah menunggu sejak pukul 6 di lokasi. Ia pun mengaku sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dengan mantan wali kota Solo itu. Selain bersalaman, Diana juga dapat amplop dari Jokowi. Warga lainnya, Muhlis, ngaku datang lebih pagi lagi. Dalam kesempatan itu, Muhlis mendapatkan paket sembako dari presiden dua periode itu. Gimana Pak rasanya Pak? Muksinnya namanya Pak? Ya, gimana ya, Pak? Senang sekali dapat salaman Pak ya. Indonesia. Memang kenapa Pak? Iya. Alhamdulillah. Oh gitu. Ya. Pak sudah dari jam berapa Pak menunggu Pak Jokowi? Mulai habis sholat subuh tadi. Nungguin Pak ya? Habis makan sahur. Hanya untuk salaman Pak ya? Iya. Nah tadi dapat sembako tidak Pak? Nggak dapat. Dapat ya? Dapat tahu. Tahu dengan istri saya. Oh gitu. Pasangan